City anu lo nih. Dia anaknya itu apa? My darling lah. Si. Anak aja. Nih kan lantar gue. Oh. 50.000 aja. Si tuam cilai. Kan lo bisa kurang sedikit kan. Si tuam bang ojek kayak minyak kan mahal. Apalagi handphone lu ini pertama ke minyaknya. Iya, UI kayak itu nah antara kan sampai ke Kota City lah. Iya. Melambai ke daerah ini. Ih, terlalu benar. Dengan siapa Rehan nih? Gua bawa. Aduh lah. Aku mengingiau ke dia nunya. Rehan. Aduh ye. Tuh bapakku menilik ke sana. Dengan siapa ini tuh? Curiga aku. Siti. Hei, hey. Apa lu? Aku tadi tuh melihat si Rehan tadi tuh dengan lakian asik banget ini. Bukia aku itu tahu ini. Mana anu? Semi. Inya lagi heling-heling dan kawannya. Astaga. Kita mencari inya waktu aduh, ini. Aduh, aku udah menyampaikan kena salah. Salah paham dan aku dikiranya kena. Asik banget ini. Bukia oke Rehan, biar aku ini. Kan itu tahu pan ini si Rehan. Semi, ya. Kan semi darling kan asik. Bet ikan dengan Rehan tuh. Wah, ini aku sudah tahu juga ikut kia-kia aku lambai-lambai. Makanya dia mau pacaran dengan ikan. Loh? Iya, Pang. Tapi ini aku sudah tahu, Pang. Asiknya binian tadi itu. Binian orang mana? Aku tahu juga kayak orang hanyar ini. Bengkeng kah orangnya? Iya, Pang. Tahu juga, Pang. Aduh lah, kemana ini? Ikan tunggu anu lah. Hah? Ikan musah lah tadi. Musah lah, Joy, si Rehan. Kukia-kia Rehan, Rehan. Aku sudah tahunya. Ih. Astaga. Kenapa menelepon si Semi kada aktif nomornya? Kota situ dulu nang. Aku nih sampe anak mengiau anak kaya. Ayamnya. Sasat ya nyanyi kulo ini. Kada ku tahu nih. Aduh wai. Telepon Pang. Kayak apa dia telepon ayam palingnya pedang hujan nih kalau rintik-rintik umpat anunya. Oh, lah. Umpat umaknya kah kemana kah? Bu baik sasat bangin talu lo kada urang lah. Ayamnya tuh. Iya. Mana ayamnya nih? Wahai, mana ayamnya nih? Aduh lah. Kayak apa kisahnya tadi? Ya si Rehan tuh, bawa binian tadi tuh. Ya selawas Rehan tuh bikin motor tuh lah, kena bertingkah banalnya. Ih, dan aku bisa tahu Rehan, jadi aku bisa tahu Pak. Kalau ini aku asik kan benar. Sudah hampir karya-karya aku ini tuh tatap ya kada heran. Udah ngantuk. Rehan tuh tetulian juga. Wahai. Iyalah. Ih. Tak tahu juga Pang aku ini. Tetulian memang ya toh. Kayak abinan tuh. Ya asik benar tuh Pang. Ikut gitu Pang kulihat tadi tuh. Ih. Di motor tuh. Ih. Kayak ninja, ambil ikan jar Rehan tuh. Semi itu kan yang mulus lagi. Nyer, dapat lagi lelaki hanyar. Iyalah. Ih, makanya kada heran-heran aminya. Kena sedikit kena pasal status olehnya. Ih, kena foto kok ini anunya di hambur-hamburnya di media sosial si di Semi itu ih. Adanya ah. Nyapa jua bayar Rehan tuh bayar kayak itu ya. Nah, sampai amjalah itu orang situnya ada aja sih di rumah. Tuh rumahnya ada aja orangnya. Ya tarak jalah kemahalan 50 nang kayak itu. Ada cil emang si itu memang ya terletak parak jauh tetap sama. Nangka itu nangka ada jadi ya makunnya ya. Boh siapa? 10.000 aja gina. Jadi 10.000 aja. Aduh lah siapa am nih. Si itu ambil minyak mahal. Mau lebih lontar ulang lagi pengen berjalan batis lagi. Amunnya mau 10.000 nah biar am nah. Yuyuh mantar ya sekalinya. Itu tahu orangnya. Iya iya. Aku tuh ada juga bang perasaan si Rehan, tapi iya pada anu juden aku ii. Waalaikumsalam. Oh Lela. Lela, kamu mana? Lela, kawanku Bahari. Toho, aku butang duit dengan inya nih ya. Iya. Aku mencari.
nyari ikan sampai ke mana-mana kada dapat, sampai ke takun situ kada dapat. Gimana aja kalau ada Siti ini aja bu. Di sini ama ada ulung nyaman di sini. Apa kabar pian anula? Kabar baik ya. Ikam tuh apa kabar ikam? Kakak ini am. Ya am, di sini yang sanak tuh orang makan nih ya. Karena anak menangan-nangan nih si Semi itu. Ini di jalanannya kelayapan. Iya. Ya am. Kenapa ikam gak bayar utang daunda? Kau. Asta, pian tahu ya. Ulun ni kan kadang keadaan kayak ini lagi belum dapat duit. Sampai ulun ni sampai kada baiwak, kada apa, sampai kada bebaras nah hendak menagih utang lo ikan ni kenapa? Apaan kayak ini utang ikan ni nah? Maka aku dengar kan dapat arisan dari ibu RT. Sedikit barang dibayar. Arisan apa orang yang kena? Yang siaran langsung tu kisah ninja. Sepenan bu. Memang itu. Anu orang, anu lelai. Yang rasanya tadi tuh yang bermotor tapi jari, itu. Dapatnya yang mana bujurnya? Ada lelai. Bu anu saya langsung tuh memang aku. Padahal kan tidak, ikan bisa jauh boleh takun di sana. Iya pak, aku nih nah. Aku nih makan sampai kena baiwak nah, kayak paham nah. Kalau ikan jua, kenapa geram makan kena baiwak? Ayo. Nebelut betakun, bermotor yang lakian tadi lah. Sumpah. Kenapa? Pakai ikan girang lah. Ini. Pian kan bepagut lu lihat tadi tuh mesra banar isi dengan surengan. Ujur ini bepagut mendingnya membawa unda sing lajuan bepagut ay unda jangan ikan mengira unda nak itu. Makanya muntung tuh nyonyor ketu di mapecah orang. Tapi ujur ada pacaran lu yang kada pan. Dan ini kesebab pacaran paan kayak itu ujiknya tadi. Kuan alune. Kalau di kampung mesti kan inyane raja tukang raja anu ah mehiba orang gawian. Pinak tahu. Gila ai. Jangan ketujuh memfitnah orang. Kena tumbur kena orang. Soalnya ulun tadi bikin serehan tuh kada tahu pandangan ulun nih. Mungkin enggak menangan. Jangan kalau asa curiga ai hati ini. Eh jai ulun minta maaf lah. Sama aja. Ulun minta maaf lah. Lagi ja. Kayak itu nah kelakuannya toh. Kayak itu memang kelakuannya toh. Ya ampun ketujuh bandah nong fitnah orang. Ya am kayak itu memang. Ya am. Oh, babilam, hantang tuh bayar. Unda ini udah sampai kada baiwak makan kayak apa nah? Kada kasihan lah ikam do unda. Unda sudah kurang apa unda lawan ikam baiknya nah. Aduh, hai lela nih. Mana ah? Jangankan manu memaksakin kada ulun, kada ulun tahuan. Maka mana duit nang ku utangkan do ikam tuh?